Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Tunas di Balik Seragam yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag Tunas di Balik Seragam JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk ya. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo semuanya, aku Fioni. Bertemu sebentar lagi ya. Semangat! J. Yay! Wow. Okay. Semuanya selamat datang di pertunjukan Sefuku no Me. Perkenalkan kami dari JKT48. Semua selamat datang di pertunjukan Sefuku no Me oleh JKT48 New Era. Tadi kami sudah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama adalah Koi wo kataru shijin narinakute, ku tak pantas menjadi seorang pujangga cinta. Yang kedua adalah Go kaku kiss, cuman kelulusan. Yang ketiga ada Antena. Dan yang terakhir tadi ada Sefuku no Me, tunas di balik seragam. Gimana semua? Seru gak? Seru! Seru! Terima kasih. Oke. Hidup dengan menyimpan harapan sama seperti sedang menyimpan merawat tunas yang baru. Kita tidak tahu kapan dia akan tumbuh. Yang bisa kita lakukan adalah terus menjalani proses tersebut. Melalui setlist ini juga, kami harap tunas-tunas di balik diri kami bisa bertumbuh dan berkembang menjadi pohon dengan bunga yang cantik. Sampai keberadaan kami bisa menyentuh hati banyak orang. Sampai hari itu tiba, mohon dukungannya! Mohon dukungannya! Selamat hari Rabu ya teman-teman. Tapi aku mau nanya, siapa di sini yang belum kenal sama kita? Kita kayaknya harus kenalan dulu nggak sih? Setuju gak? Oke, kalau begitu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami satu persatu. Dimulai dari sebelah kiri sambil bercerita tentang tema yang ada di LED sebentar ya. Yay! Kita hari ini karena tidak ada yang berulang tahun, jadi kita ini ya, kita beneran memutar ya. Oh my god. Mau lagi gak? Mau sekali lagi gak? Bebas. Sekali lagi ya? Gak boleh itu pertanyaan khusus aku. Hah? 100 orang bilang putar lagi. Apa kata? Putar lagi. Ci, putar lagi Ci, katanya Ci. Putar lagi ya. Dalam hati ya, mereka. Makasih ya. Lagi ya. Let's go. Udah emang jodohnya di nomor 5 emang. Udah emang takdir. Oke, berarti itu takdir. Tidak ada pilihan lain. Ya, oke. Silakan. Di sebelah kiri, silakan. Oke, halo semuanya, selamat malam. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Fioni. Terima kasih. Cepio. Cepio. Halo semuanya. Oke, pilih minum jamu atau makan pare. Sebenarnya aku memilih minum jamu. Karena jamu itu satu ketubuhan. Jadi kalau misalnya minum jamu itu sehat untuk tubuh kita kan. Kalau misalnya makan pare tuh pare juga sehat kok. Pare juga sehat. Emang aku bilang gak sehat, karena aku belum ngomong. Pare sehat kok.
Pare sehat juga, tapi kalau untuk aku lebih pilih jamu. Karena pare tuh kayak pahit gitu kan guys. Enggak. Terus aku makan pare yang mana waktu itu? Menurut aku pare tuh pahit sih, standar kepahitan aku adalah pare itu, menurut aku pahit ya. Jadi kalau saya jamu kan kadang-kadang masih ada yang kayak manis, tau gak sih jamu yang anak kecil minum di plastik terus ada kakinya itu. Oh. Iya. Yang diseduh gak sih? Iya, yang bisa ditarik ada kakinya gitu, lucu banget. Aku suka banget yang itu, jadi aku memilih untuk minum jamu. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, peduli dan berbaik hati, siapa kah dia? Chris? Kristi. Halo semuanya, aku Kristi. Terima kasih. Kak Kristi. Kristi. Oke, minum jamu atau makan pare? Sebenarnya aku suka dua-duanya. Siapa dicampur aja ya? Enggak ya. Enggak, tapi kalau dipilih aku lebih milih minum jamu karena minum jamu tuh bener tau, dia tuh kayak sehat tapi enak. Ya enggak sih? Ya kan, kalian setuju kan? Kayak jamu tuh enak kan? Kayak dia manis, terus ada pedes-pedes jahenya itu kayak menurut aku sangat enak dan sehat. Wedel. Terima kasih. Ya, thank you. Yes. Nanti aja ya. Nanti ya, janji ya, janji ya, kapan-kapan ya. Sedih banget. Udah gak mau lagi, Jess. Gak mau lagi, Jess. Dia kasihan, Jess. Okay, aku jiko dulu ya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi suara energimu. Hai, aku Jessie, terima kasih. Yeay, Jessie. Satu, kamu belum pantun, kamu udah cakep kok. Pasti ya, di video call ya, di video call ya. Oke. Aku pilih minum jamu atau makan pare. Aku sih, kalau seingat aku ya, aku tuh pernah minum jamu tapi kayak 100 tahun yang lalu. Ya, jadi kayaknya aku pilih minum jamu aja deh, walaupun jamu tuh yang kayak dia tuh ada pedes-pedes dikit kan. Beras kencur yang kayak gitu-gitu teman-teman. Iya, jadi kayak aku mending minum jamu deh karena aku gak suka makan pare. Karena setiap kali aku makan nasi tempong, itu ada parenya kan. Iya kan? Emang? Ya, jadi aku biasanya suka pinggirin sih, jadi mending aku pilih minum jamu aja. Terima kasih ya. Yay! Thank you, Jeci. Ya udah, aku juga dulu ya. Semuanya selamat malam. Malam. Never miss a chance to be star. Hai, aku Katrina. Terima kasih. Katrina. Selamat datang di SNM ya, guys. Untung gak salah seragam ya, Katrina. Ya. Terlalu jelek itu. Versinya terlalu jelek. Ya, jadi aku antara pilih minum jamu atau makan pare. Aku tuh belum pernah makan pare sebelumnya, jadi aku gak tahu. Dan kata orang pare itu gak enak. Mungkin enak kalau kamu yang makan. Tapi enak pahit kok, kan? Enak kok. Soalnya kalau jamu aku ada suka namanya buyung upi. Ya kan? Bukan. Itu bukan merek itu. Aduh. Gak apa, gak tahu ya. Biarin gak aja tahu. Ya Om Jot, ya udah catat aja dah. Aku gak tahu ya. Gak tahu. Aku pikir itu soalnya jamu anak kecil. Waktu SD aku sering minum, itu rasanya banyak. Jadi jamu itu aku suka. Terus aku, ya deh terima kasih ya. Ya Allah, makasih Ramune. Oke. Halo semua, seperti pizza yang selalu dinanti-nantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo semua, perkenalkan aku Marsha, terima kasih. Marsha! Oke, kalau aku jawabannya gampang karena ada alasannya. Aku pilih jamu, minum jamu. Karena kalau makan pare, sebenarnya aku dua-duanya gak suka. Tapi kalau makan pare kan lebih lama ya durasinya karena harus dikunyah. Nah kalau jamu kan langsung kayak, terus kayak, win-win solution. Minum jamu. Sekian. Terima kasih. Oke, siapa yang menentukan? Ditinggal. Siapa ya? Bentar. Dena. Dena. Ayo putar. Bener kan? Bentar dulu. Kan gue bilang rambutnya bedain. Iya beda kan? Aku tadi dia. Oh, sedikit dong ya. Ya udah, putar ya kak.
Tidak. Tidak. Apa tiga? Okay. Waduh. Waduh. Apa genre musik kesukaan kamu? Halo semuanya, selamat malam. Malam. As bright as a shooting star in the starry night sky. Halo semuanya, aku Chelsea dari trainee generasi 11 JKT48. Terima kasih. Chelsea. Okay, sebenarnya tuh aku suka semua musik ya. Aku suka yang rock, aku suka yang kayak pop gitu-gitu kan. Tapi yang paling aku suka itu kayak lagu JKT48 gitu, yang seru, yang fun, happy. Yang loncat-loncat ya? Iya, yang loncat-loncat. Yang boleh. Iya, di setlist juga. Sekian, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, dengan keajaibanku aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl. Terima kasih. Ola. Oke, seperti yang banyak orang tahu, aku itu casingnya jedak-jeduk tapi hatinya sungguh rapuh. Sungguh gala bunga matahari hati gue. Jadi aku suka genre musik yang sedih-sedih gitu. Oh, bunga matahari ini ya, tapi jedak-jeduk. WIB, WIB. Betul, WIB, oh, waktu Indonesia berhadiah. Bernadia dan Lulu. Terima kasih. Thanks. Yeay. Apa ya? Oke. Okay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Bagai lembayung senja dengan energi kegembiraanku, aku akan menghangatkan suasana. Halo, halo, aku siapa? Siapa? Ah, apaan sih siapa? Elisma. Yes, Helisma Delf. Helisma Delf. Si bawa-bawa sampai sini loh. What I'm is your name, Wa? Dokoni. apa genre musik favoritku? Aku tuh sebenarnya banyak dengerin genre musik sih, tapi akhir-akhir ini aku lagi seneng dengerin ini. Official High Gendi is Indigola. Eh, berarti itu apa ya? Apa tuh? Reggae katanya. R&B. Kata siapa? Tahu tuh ada bilang reggae asal. Katanya. Asal. Oke, okay, nanti gue gini-gini. Ya, makanya gitu. Pop-punk gak sih? Pop-punk. Ya, kayak gini. Punk. Pop-punk. Beda ya. Itu metal. Apa sih? R&B. Jangan ketawa dong, bantuin gue. R&B, R&B. Iya, iya, bagus. R&B. Pop-punk, R&B. R&B. Emang iya? Ya udahlah, pokoknya Igedan pokoknya. Iyalah pokoknya Bernadia udah. Okay. Terima kasih. Semua kan Bernadia pada waktunya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Tertel. Si penari yang akan menarikmu ke duniaku. Hai semuanya, aku Daniela dari JKT48 Training Generasi 11. Terima kasih. Yeah. Dena. Iya. Oke, okay, jadi genre musik kesukaan aku, sebenarnya aku dengerin banyak genre musik. Tapi akhir-akhir ini aku lagi suka dengerin lagu-lagu os drakor Cina. Oh, iya. Drakor Cina maksudnya. Nige wo cu, enggak tahu. Enggak tahu kalau. Sebenarnya aku enggak tahu hafal lagunya, cuman kayak aku kemarin baru nemuin gitu kan satu playlist isinya tuh kayak os-os lagu Dracin, nah itu. Ya Dracin. Oh yang ini bukan sih ya. Shani. Oh iya, tahu itu. General Sanzi. Wede. Wow. Abis ini kita berlulu. 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 Cover dong kalau lulu, kapan-kapan. Kasih sekian, terima kasih. Yeay. Lama-lama gue gak jiko nih kalau digituin terus. Serius nih. Ada yang mau ikut aku? Aku! Ayang Gerinda Flora, Simsalabim akan kubuat kalian menjadi berbunga-bunga. Halo semuanya, aku Flora. Terima kasih, aku ngambek. Bye. Ya, makasih ya. Oke. Okay. Bah, beneran. Genre kesukaan aku kalian udah pada tahu lah ya, udah sering ngomong juga, konten gue juga konten nyanyi kan. Beli, ini kak Oyo. Oh solo kan. Ya itulah pokoknya, tapi aku lagi suka sama R&B, seperti SZA gitu ya. Aku lagi suka lagu-lagu bahasa Inggris. Wih. Siapa tuh ngomong? Bisa kak, bisa mikir gak? Woi, sabar.
yang ngomongnya. Terima kasih. Yeah. Boleh gak? Kata Jesse jawaban nanti aja. Yeah. Katanya nanti aja kak. Ya udah nanti ya. Knock knock. Ya. Jangan abis ini jangan blok gue ya. Itu dia tok tok coba. Gedor gedor lu cocoknya dilabrak. Oke aku cikau dulu. Terang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu, terima kasih. Lulu. Oke, kalau genre musik kesukaan aku kali ini adalah dangdut. Iya, tapi itu aku juga suka. Tapi yang pertama ada bossa nova. Yes. Tapi yang kedua aku lebih suka lagunya ini. Saiki aku wes sadar terlalu. Kok gak dijawab sih? Gak berani ya? Gak berani? Terlalu. Ya, terima kasih. Hey. Maaf. Hey, pencuri. Yo, teman-temanku. Yang terakhir megang, muter. Oke. Gimik apa lagi ya? Gak ada. Udah. Kita mau set. Oh ya, yeah. Dua. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Wow. Semanis permen kapas, disini bunga, lavender, hola. Perkenalkan, nama aku Elin dari Training Generasi 11 JKT48. Terima kasih. Elin. Apa uang bisa membuat kalian bahagia? Kalian? Iya, ya, karena dengan uang kita bisa membeli barang yang kita sukai dan membeli tiket teater. Ya, sekian. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Seperti bunga Daisy, aku akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Hai, aku Daisy dari JKT48 Training Generasi 11. Terima kasih. Daisy. Oke, apakah uang bisa membuat kalian bahagia? Bisa, tapi ada hal yang lebih bisa bikin bahagia dibanding uang. Makanan. Yaitu waktu. Juga. Karena mungkin kayak uang tuh kan bisa terus berputar kan, kayak misalnya hari ini kita gak ada, terus besok bisa jadi kayak ada. Tapi kalau waktu tuh udah gak bisa guys. Kita gak bisa ngulang kemarin-kemarin. Jadi manfaatkanlah waktu dengan baik. Terima kasih. Yeah. Halo semuanya. Baru belajar ngomong. Saya kuncir dulu hari ini. Udah ya. Halo semuanya, selamat malam. Seperti kata Ki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil, terima kasih. Onil. Uang bisa membuat kita bahagia atau tidak tergantung uangnya apa dulu nih. Kalau uang mainan monopoli kan kayak gak bisa dipakai kan. Ya kan, terus tergantung juga kita memakainya untuk apa. Kalau kita gak berkah, gak bakal bagus ya kan. Jadi kalian jangan menyalahgunakan uang kalian itu ya. Terima kasih. Wah, terima kasih ya kak, terima kasih ya kak. Senyuman dalam mataku menatap lurus kepadamu, smiley eye. India. Halo. Salam salam. Terima kasih. Halo, aku Indira. Terima kasih. Kak Indira. Aku kayak harus masih mengingat-ingat jiko aku gitu. Baru dua kali ini pakai jiko. Jadi, apa uang bisa membuat kalian bahagia? Of course. Tapi aku tuh kayak merasa alasan aku ini kayak setelah mendengar jawaban-jawaban mereka gitu, kayak aku merasa alasan aku tuh apa tuh? Soalnya alasan aku with money, I can get unlimited gacha. Kak, aku mau JJ, aku mau Changli, ya gitu. Jadi aku merasa alasan aku tuh makasih. Oh iya, sama-sama. Halo semuanya, selamat malam. Malam.
Jika hatimu sedang menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Halo semuanya, aku Alia dari JKT48 Trainee Generasi 11. Terima kasih. Alia. Alia. Apa uang bisa membuat kalian bahagia? Tentu bisa. Aku takut jawabnya karena yang lainnya kayak realitis banget gitu loh. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Iya kan? Aku mau di motor, bener juga sih. Ya tentunya itu dong. Nggak sih, aku... apa ya? Benar, modif motor. Aku ingin mengganti warna motor aku. Terima kasih. Jadi warna apa tuh, Alia? Masih bingung, Kak. Masih bingung. Iya. Yeah. Pelangi Bing. Aja. Apa? Pelangi. Kayak jika kamu gitu, pelangi. Nanti ditangkap polisi aku di jalan. Warna pelangi. Kita jawab satu aja lagi nggak sih pertanyaan? Ayo. Mau nggak? Boleh, Kak. Kita... Mau request nomor boleh nggak, Kak? Request? Apa? Mau lagu? Oh, kan 6. 6 kan? 6. Lomba 17 Agustus apa yang pernah kalian ikuti? Lomba panjat pinang. Kamu pernah panjat pinang? Enggak sih, enggak pernah. Panjat sosial? Jangan seperti itu kawan, mending kita lanjut ke lagu berikutnya. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Tadi kami sudah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Omoy Dejo yang artinya lebih dari memori. Yang kedua ada Okamito Pride, Serigala dan Pride. Yang ketiga ada Onanokono Deirokan, Indra keenam seorang gadis. Yang keempat ada Karehano Station atau Stasiun Daun Kering. Dan yang terakhir ada Magikyo atau Kaleidoskop. Gimana? Seru gak? Seru! Sekarang kita akan membacakan Live X dengan hashtag Tunas di balik seragam JKT48. Let's go! Yes. Weh, kawan hey. Nil! Waduh, ada rocker! Bacain enggak, bacain enggak? Siapa mau baca duluan? Aku! Aku! Itu. Aku! Boleh, Elin! Aku mau baca dari Kak Nacha. Nachai! Nachai! Oke. Selamat malam, Oshiku satu-satunya, Kak Onil. Semangat show today, semangat terus ya. Kangen banget, pose kiowa dong. Cie, twintel, unch, banget, comel. Izinkan aku gombal. If you were a vegetable, you'd be a cucumber. Wih, cucumber. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Cucumber. Asik-asik sendiri. Oke, lanjut ya. Kita baca, aku deh mau baca. Mau baca dari Kak Rian Negi. Good konbawa oshikyu. Satu-satunya maeng bahwa hanya... Salah. Ketahuilah bahwa hanya dengan melihat senyumanmu hatiku terbang entah kemana. Ada pantun nih buat Indira. Matahari terbenam indah warnanya, aku jatuh hati melihat senyummu setiap harinya. Cakep. Terima kasih. Aku mau baca. Maksudnya Kak Meng gimana sih? Ya emang kan suka begitu. Emang gitu ya? Oh, udah lama. Aku mau baca dari Kak Delonix. Halo Kak Katrina, selalu berusaha lakukan yang terbaik untuk semua orang. Terutama untuk diri kamu sendiri ya. Semangat ya Ramune hari ini kakek. Tetap jadi bintang ya. Nanti ku susul naik roket ke sana. Semangat Atin. Next. Aku mau baca aku. Boleh. Dari mana nih? Dari ini deh Kak Yogs Videla. Hai semua, baik-baik aja kan hari ini. Aku ada pantun nih buat Oshiku satu-satunya Alia. Yes. Beli paku di Kota Batu. Cakep. Di jalan bertemu Wahyu. Cakep. Cinta suciku cukuplah satu. Hanya dirimu yang ujung waktu-waktu. Hanya dirimu yang hingga. Hanya dirimu hingga ujung waktu. Gimana Al? Apa? Semangat ya syuknya malam ini. BTW anti tipsel nih. Makasih ya Kak Yogs. Makasih Kak Yogs. Makasih, ya, Kak. Makasih Kak. Aku deh, aku mau baca dari Kak Ski, Kak Kepski. Halo Dede, Kak
O'Neal. Lucu banget sih tuh Intel gitu rambutnya. Cemungut ya performnya dan hari-harinya. Unc gemet. Aduh. Oke, thanks. Terima kasih. Aku deh ya, aku mau baca nih dari Kak Reja atau Kak Minyak. Selamat malam cintaku Daniela. Tahu gak? Enggak. Orang kurus itu setia, makanya aja gak pernah nambah, apalagi pasangan. Btw semangat show-nya, jangan lupa untuk bahagia. Sebenarnya orang kurus udah makan banyak juga kagak nambah, kagak gede-gede dah badannya. Gimana sih? Kamu itu mal ya. Iya sih bener. Aku mau baca dari Kak mana? Kamana? Gue kira ada yang banyak Kamana Sunda dong, gitu. Kamana. Aku mau baca dari Kak Dio, Elin Kak Dio. Baca dari Kak AA. Malam Nona, tumbuhan kesayangan Kak Flora. Semangat show-nya ya. Jangan marah-marah mulu. Hei, kamu tahu. Hei, kamu tahu gak sih kalau dirimu marah-marah tuh makin lucu dan mengemaskan tahu. Real, benar. Real. Habis ini juga lebih mengemaskan. Jadi kita lanjut aja ke lagu berikutnya. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Halo? Yay. 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 Oi, oi. Oi, oi. Ngapain di belakang? Kenapa itu? Oke, tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Jealousy No Alibi, Alibi Kecemburuan. Yang kedua ada Dab, dan yang ketiga ada Nakama No Uta, lagu Sahabat. Gimana, seru gak? Seru. Oke. Sekarang aku mau ambil sesuatu. Apa ya? Oke, Ola Des. Apa? Des. Kita ngapain ya hari ini ya? Ngapain ya? Kamu kita ngapain? Wah. Kita main impostor. Oh my god. Aduh, impostor. Caranya gimana? Caranya kita ambil satu buntelan ini. Terus kita bagi-bagi. Nah, siapa yang impostornya? Dia beda sendiri. Betul. Alia, okay. Menurut gua Alia. Belum. Belum ya. Apa nih? Ada apa nih? Tapi mencurigakan ya. Berarti kita harus nyebutin satu ciri-ciri dari yang kata kita dapat ya? Betul, kita harus deskripsikan tapi kayak gitu. Oke. Oke. Astagfirullah. Oke. Eli. Gak ada Ella, Eli. Udah boleh buka belum sih? Aku udah tadi. Aduh. Aku juga udah. Oke, kita yaudah, buka bareng-bareng ya. Oh, bareng-bareng. Okay. Satu, dua, tiga. Coba lagi. Anda kurang beruntung. Kurang beruntung. Udah. Dari mana nih? Dari Kak Eli deh. Iya boleh. Deskripsikan apa yang dalam kertas kamu. Satu kata aja kali ya? Satu kata. Satu kata. Baru-baru ini. Bentar. Satu kalimat dia ambil. Apa dong? Baru. Udah enggak apa-apa. Baru gitu. Baru. Iya. Oke. Okay. Lanjut. MV. Iya kan? Okay, apa? Okay. Bisa. Bagus. Lora. Bisa. Emang Elina jangan deh, jangan deh. Ya udah deh, boleh. Dingin tuh. Merah. Wah. Enggak. Enggak, coba okay. Kamu dulu. Bisa. Bisa gila. Gelap. Apa? Bisa. Gelap. Lap. Bisa. Gelap. Bisa. Gelap. Bisa. Lap dengerin. Apa ya? Lagu. Wah, Desi. Iya. Salah ya? Bener ya? Oke. Okay. Sulap. Nah. Cepio. Jepang. Ah. Oke. Okay. Ayo kita tebak. Satu, dua, impostor tunjuk ya. Ya. Tuh. Satu. Dua, tiga. Ming. Desi. Eh itu Desi. Kenapa sih lu pada pengen gue? Desi. Kalulu. Desi. Siapa yang tunjuk? Kenapa? Desi angkat tangan aku. Alasannya satu, apa? Satu, dua. Aku bebas.
Netral, netral. Jangan gitu dong, hidup harus punya pendirian. Woi. Saya sudah cukup kecewa terhadap pendirian itu. Waduh. Enggak, Desi, Lulu sih sebenarnya gue milihnya. Lulu. Ya udah deh, percaya sama gue, Desi. Lulu aja deh. Percaya sama juga. Percaya sama gue. Omongan tak orang-orang. Alasannya kenapa coba teman-teman? Aku punya pendirian. Jadi kenapa lagu? Aku tuh sama dengan semua di sini kecuali Kak Lulu gitu. Di? Ya udah coba kita buka aja, kita buka aja. Kamu pembelaan diri kamu apa nanti aku mau ganti lagi soalnya. Kalau lu pembelaan deh. Bisa. Gua mah enggak punya pembelaan. Gua mah emang bener sebenarnya, tapi gua enggak punya pembelaan aja udah gitu kayak. Oke. Okay. Udah. Lulu, iya atau tidak? Lulu. Iya. Lah kan gua enggak tahu kalian apa. Ya udah, maksudnya mau buka. Dari sebutin, Kelly. Sebut enggak bareng-bareng aja gimana? Oh, iya, oke, okay, bareng. Satu, ya. Dua, tiga. Magic Hour. Siapa tuh? Magic Hour. Tuh kan dia. Lu jawab apa tadi? Ita gelap. Ada rambut Cisani gelap. Emang apa? Gelap. Rapsodi. Dimaafin. Tolong. Lu bilang juga apa percaya sama gue. Lu maaf ya, Kak. Enggak ada yang percaya sama maafin. Lu parah banget masa nuduh-nuduh lu. Lu maaf ya, Kak. Kok lu masih? Ya udah lagi-lagi. Lanjut. Hari ini dimaafin ya Desi ya. Abis ini Ola ya semuanya. Yang mana nih Kak Ola? Terserah, yang biru boleh. Yang biru mana biru? Oh ya ini biru ya. Oke. Nih. Aku belum. Magic Horus. Masih. Ayo deh nih, THR nih. Enggak. Lu kalau mau musuhin dia ntar bingung ini Desi apa Nena ya. Oke. Okay. Dah, kita buka ya. Satu, dua, tiga. Udah duluan. Oh iya, udah. Oke, okay. Jangan dimulai dari aku. Yoni. Oke, okay, dari siapa Pio? Laki-laki. Yoni. Kamu apa? Ih, gak boleh curang. Enggak. Udah pasti dia. Ya, kita semua jawab. Satu, ya. Dua, tiga. Dress! Kamu apa? Jas. Ya. Ya. Ya udah masih ada. Jangan mulai dari aku deh lain kali. Maaf ya, Fioni. Itu mah gak usah ditepak lagi. Secepat itu sesi tadi berakhir. Kayak udah singkat, gitu aja. Padat, dress. Kayaknya jangan lu yang bagiin deh. Gak jadi. Oke, kalau kali ini dimulai dari mana? Ini aku dapetnya aneh mana? Juga sih sebenarnya. Jadi aku buka quote sebenarnya. Dari Ola. Satu. Belum dibuka. Udah ya? Oh iya belum. Dari aku. Yaudah. Dari aku, panas. Terus ini kemana? Kanan apa kiri? Panas. Kanan. Yaudah kanan. Aku ya. Namida Nasional. Oh berarti dia. Susah ya. Namida Nasional. Ya. Terus? Ya, gue juga punya nih kalau gitu. Teksturnya kasar. Satu kata. Kasar. Ya. Pioni. Ayo, Ce. Pressure. Ayo, Ce. Gue udah bisa nih jawab. Sama juga. Alam. Ya. Oke. Usahin dulu. Celi. Bah Dukun. Alam Bah Dukun. Freckless Kiss. Oh ya. Dibantuin. Elin. Yang di sana Cherry. Hah, apa sih? Cherry. Bisa. Bisa. Berarti kita Flora deh. Flora. Ada di pantai. Ya. Oh iya. Yeah. Gue. Ponytail atau susu. Oke. Okay. Oh Alia berarti. Posternya adalah 1, 2, 3. Fioni. Tapi sebenarnya Fioni juga bisa tau. Iya bisa kan, bisa. Kayaknya lu sih. Tapi tetap Fioni. Ya, daganganku jatuh. Coba kalian tebak. Kayaknya Fioni sih menurut aku. Aku vote Fioni. Fioni. Aku Fioni. Aku Alia. Aku Cepio. Ya udah kita sebut bareng-bareng aja coba apa jawaban kita kali satu, ini. Satu, dua, tiga. Pasir. Cepio. Batu. Bion itu udah paling yang
general gitu. Iya, iya. Jadi kayak gitu ya. Udah paling aneh ya. Eh, nyampah Fioni. Ngambek. 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 Sabar Fioni. Itu ntar di WTS-in loh. Jangan. Jangan ya kak. Jangan. Diambil buang ya kak. Diambil buang ya nanti ya. Buang ya kak. Iya. Maaf ya kak. Takut ada apa-apa ya. Udah. Diam aja. Oke deh, oke deh. Kita panggil teman-teman kita gak sih? Boleh. Oke. Teman-teman. Minasan. Konnichiwa. Konnichiwa sab. Nande mama. Nande. Mana ya? Oke. Okay. Kita gak mau kalah seru nih guys. Karena kita bakalan main game. Nama gamenya adalah Agree or Disagree. Disagree. Belum mulai ya? Yaudah. Oh disitu. Oke. Okay. Jadi kita akan membagikan dua kelompok. Terus ada perwakilan untuk suit di masing-masing tim untuk menentukan agree or disagree. Pokoknya akan dikasih waktu untuk diskusi dulu. Mengerti gak? Kalian ngerti gak? Ngerti. Mengerti. Pokoknya nanti di LED akan ada macam-macam gitu. Iya gak sih kak? Oke. Oh enggak ya? Kamarnya yang bacain. Jangan dia baca yang bacain. Oh. Ada di QK. Kakak LED-nya deg-degan tuh tadi, Cak. Deg-degan dia. Oke, pokoknya aku bakal menyebutkan dua hal gitu deh. Pokoknya mereka bakalan debat kenapa agree dan kenapa disagree. Oke, okay? Let's go. Okay. Buat dua kubunya dong. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak bisa, aku ikut dong berarti. Ya. Ya berarti kamu harus ikut. Oh atau enggak, Chelsea dia anak bawang. Dia bantuin lu. Bisa gitu, bisa boleh, gitu. Boleh, nanti boleh, kamu boleh. Yang nyentilin mereka ya. Ya. Berani gak? Nyentilin itu apa kak? Aduh. Nih gini nih, bak gitu. Ah, oke. Okay. Gak mau. Gak apa-apa, ini enaknya jadi host. Oke, gak apa-apa Chelsea. Ya udah deh, kamu netral aja. Kamu kasih opini netral. Oke, siap kak. Kita mulai ya. Yang pertama adalah agree or disagree. Mandi malam membuat rematik atau nyeri sendi? Disagree or agree? Guys, ayo guys. Ayo, suwira tanya kawannya lah. Kita tanya kawannya. Kayak kuis tes kepintaran tuh gak sih? Padahal kita di sini cuma buat joget dan menghibur. Tapi kan kita pintar. Oh iya, yaudah ayo kita bahas. Ayo guys. Bentar. Sweet dulu. Sweet dulu kan, baru milih agree disagree. Iya. Oke. Permisi. Boleh perwakilan dulu? Oh, perwakilan. Yang paling imut maju. Yang paling imut. Yang imut versus imut ya. Itu Kak Onying. Tiga kali atau sekali aja? Sekali aja. Mau tiga kali? Ngapa? Oh iya. Okay. Jangan kempol. Menang. Oke, okay, berarti si Jesse mau agree atau disagree? Mau jawab yang pertama atau yang kedua? Gimana sih mainnya sebenarnya? Aku enggak ngerti loh sebenarnya. Aku deh yang jadi host. Aku ngerti banget loh. Aku baik aja jadi host aja. Boleh. Ya udah, sebenarnya. Oh, ya udah. Main. Emang maaf banget ya. Sumpah maaf banget. Oke, enggak apa-apa Pinke. Apa Pinke? Pinke. Ya udah. Oh iya. Ya udah. Emang ditakdirkan aku untuk main. I was born to be a player. Jadi, telepon. Kan aku bakal kasih satu tema nih, apa atau apa. Ntar tuh yang udah sweet, yang menang bisa milih dia mau agree apa disagree kelompoknya. Terus? Gitu kan? Ya, nah, itu sama gak sih yang aku jelasin tadi gitu? Beda ya. Udah kayak gitu kan kelompok tadi Cijesi sih menang, terus jadi disagree. Nah, kelompok Kakak harus agree. Oh, jadi kalian harus bikin alasan. Iya, gitu. Pentingnya perhatiin kalau lagi briefing ya. Pentingnya perhatikan ya. Enggak, tadi aku lagi yang lain. Yang lanjut. Okay, jadi kalian disagree? Disagree. Okay. Disagree. Karena kita udah sering pulang malam, mandi malam gak kenapa-napa. Iya, aku masih hidup loh sekarang. Iya. Kalau aku belum. Efeknya belum, nanti di masa tua. Dua. Enggak, tapi aku disagree. Karena aku udah pernah nanya sama kakak aku dan dia kan lumayan pinter ya dibandingkan aku. Terus ngomong, emang kan gak apa-apa kan kita mandi subuh-subuh dan malam? Oh gak apa-apa gitu. Karena sesuai internet katanya gitu. Kita tidak bisa full mempercayai apa yang di internet gitu. Gini guys, aku pernah nanya dokter di TikTok. Dokter itu? Aku pernah nanya dokter di
di live TikTok dan dia bilang itu bisa bikin rematik, guys. Tapi aku masih mawar. Aku masih mawar berarti itu valid. Tapi aku punya teman. Nih Dena, yuk. Jangan percaya TikTok, Kak. Wah, enggak ikutan. Tapi katanya yang dia tonton kan dokter. Dokter. Chelsea ngomong Chelsea. Netral juga bisa jadi dokter. You yang netral gitu. Jangan ngomong Chelsea. Enggak nih. Kalian kalau gak mau Chelsea dulu. Gak apa-apa, Kak. Ya udah, Dena mau ngomong dari tadi, yuk. Aku ada satu ini kesaksian nih. Apa tuh? Jadi ada kesaksian. Jadi aku punya teman, neneknya. Nah, dia tuh punya nenek. Neneknya tuh selalu mandi malam terus sampai sekarang gak kenapa-napa. Ya padahal udah nenek-nenek. Iya, bener. Nenek gua kenapa-napa? Berarti kayak tergantung imun ya. Tergantung nenek berarti. Pakai air hangat atau air dingin? Air apa ya? Lanjut enggak sih? Lanjut. Kamu mau bacain enggak tema yang mana? Boleh, Kak. Oke. Pilih. Oke. Agree or disagree? Belum makan kalau belum makan nasi. Agree or disagree? Sweet. Ya, ayo ping. Aku tertolong. Enggak apa-apa, Kristin. Ya udahlah. Jangan pon. Wow. Enggak apa-apa yang imut enggak lah. Beda kelompok ya. Enggak apa-apa. Ayo guys. Ayo, apa berarti apa kalian nih? Apa? Apa berarti kalian? Bisa main jamurnya bisa makan pakai nasi apa enggak? Bisa. Yaudah, kita apa tadi nggak makan kalau belum nasi? Disagree. Karena nggak semuanya tuh karbohidrat. Benar banget. Nggak semua karbohidrat. Guys, kita tuh orang Indonesia, guys. Soalnya kita tuh orang Indonesia. Indonesia. No USA. Hey, but this is 2024. New logic era. Hey. But you perform need to eat lah, or no you lemah. Energinya tak sampai kan. Tapi kan, Kak, masih ada kayak hamburger steak gitu. Tapi sehat. Tapi aku ngerti kalau orang Indonesia enggak makan nasi merasa hampa gitu enggak sih? Betul. Itulah orang Indonesia. Kayak bagaikan lemah. Bagaikan hidup tanpa ada air. Entah aku enggak sih. Bagaikan kolam yang tak ada airnya. Begitu. Semuanya dengarkan lagu yang benar-benar terakhir dari kita. Mizuno Naipu. Kolam yang tak ada airnya. Yeay. Yeah, so you. Oke, semuanya terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih. Baiklah, pertunjukan Seifuku no Me, Tunas di Balik Seragam telah selesai. No. Tetapi perjuangan kita semua tidak akan selesai di sini. Apapun rintangan dan kesulitan itu, jangan pernah menyerah ya semuanya. Yeah. Karena percaya, itu akan mengajarkan sesuatu yang sangatlah berharga di dalam kita. Dan bisa membuat kita semakin hebat. Amin. Nah, sama seperti itu, kami di sini semua ingin menjadi energi positif untuk hati kalian semua. Dan keberadaan kalian dan dukungan kalian semua akan selalu menjadi energi positif buat kami. Oke, kalau begitu, marilah kita menyemangati satu sama lain untuk mengejar mimpi kita masing-masing. Kalau gitu, semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Oke, sekarang izinkanlah kami untuk memberikan salam untuk yang terakhir kalinya. Seno! Bro, thank you. Bye. Makasih ya. Bye.
thank you. Makasih ya. Thank you. Banyak. Makasih ya. Makasih. Thank you. Makasih ya. Bye-bye. Dadah semua. Bye-bye. Makasih ya. Dadah. Bye-bye. Thank you. Makasih ya. Makasih. Bye-bye. Oh iya. Dadah. Thank you. Makasih. Bye-bye. Makasih ya. Bye-bye. Makasih ya. Makasih, terima kasih. Sehat-sehat ya, bye. Dadah. Thank you. Yeah. Makasih ya. Yeah. Terima kasih. SNM ya guys ya, SNM. Mana? Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan Tunas di Balik Seragam oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya. Di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa besok juga akan ada pertunjukan Pajama Drive oleh JKT48 Trainee. Dapat disaksikan melalui live stream showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib ya. Bagi para penonton yang memiliki tiket Two Shot Roulette dan juga Cekica, dimohon menunggu di lobby teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas. Semuanya nanti kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Pioni, thank you.